الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين. Senantiasa kita bertahmid, memuji Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, dan terlebih lagi pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk hadir di majlis ilmu, dan tentunya ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua, yaitu mencari ilmu agama sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwasannya mencari ilmu, dan telah kita sampaikan kalau seandainya mendengar baik itu dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis kata-kata ilmu, maka yang dimaksud pertama kali adalah ilmu syar'i, adalah ilmu agama. Maka dikatakan talabul ilmi, mencari ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim dan juga termasuk di dalamnya al-muslimah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan fadilah yang begitu agung dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang ia meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah langkahnya untuk menuju surga, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari ilmu ini di antara salah satu sebab dimudahkan langkah kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang berusaha mengikuti petunjuk, yang berusaha mengikuti perintah, yang berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala apa yang datang dari Rasulmu, fakhudhu, maka ambillah, dan segala yang dilarang, fantahu, maka selesailah, maka tinggalkanlah, maka jauhilah segala apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita, masih di usul yang pertama atau landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah sebagai Rabb kita yang hanya ialah yang berhak kita untuk ibadahi. Dan kemarin kita terhenti di penjelasan tentang anwa'ul ibadah. Berkata Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlu islami wal imani wal ihsani, dan
di antara jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengannya seperti Islam, iman dan juga ihsan. Dan kemarin kita selesai di pembahasan hadis Jibril, ya. Telah kita bahas sebelumnya bahwasanya di landasan yang pertama Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengajak kita agar mengenal Allah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah tujuan penciptaan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita sudah menjelaskan apa itu ibadah, kemudian syarat diterima ibadah dan juga rukun ibadah. Kita jelaskan bahwasannya ibadah secara bahasa maknanya al-khudu' wa tadallul, tunduk dan menghinakan atau merendahkan diri. Itu makna ibadah, ya. Secara bahasa kita tunduk dan juga menghinakan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal a'mal aw minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah, adalah setiap nama yang mencakup atau nama yang mencakup seluruh perkataan dan juga perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka ini dikatakan dengan ibadah. Kemudian kita katakan juga bahwasannya syarat diterima ibadah, ya, maka harus ada dua syarat yang terpenuhi setelah ia masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Pastikan dua ini ada ketika kita ingin beribadah. Ikhlas karena Allah, kemudian mutaba'ah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sampaikan bahwasannya ibadah mempunyai rukun, dan rukunnya ada berapa? Masya Allah, ada tiga, ya. Yang pertama al-khawf, yang kedua ar-raja, dan yang ketiga al-mahabbah. Ibadah kita harus disertai dengan rasa takut. Yang kita takut, kita khawatir ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga roja, rasa harap. Kita berharap ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga beribadah dengan mahabbah, dengan rasa cinta, ya. Makanya man abadallaha bil khawfi wal raja'i wal mahabbati aw wal hubbi fa huwa mu'min. Barang siapa yang ia beribadah kepada Allah dengan rasa takut, rasa harap dan juga rasa cinta, maka dialah yang benar-benar seorang yang beriman. Nah, tatkala selesai semuanya menjelaskan, akhirnya mungkin sebagian juga masih bingung. Ya, seperti apa itu ibadah? Maka mulailah dijelaskan lebih detail lagi di antara jenis-jenis ibadah oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan mithlul islami wal imani wal ihsan. Di antara ibadah yaitu Islam, iman dan juga ihsan. Baik. Kemarin kita selesai di hadis Jibril, ya, sampai perkataan seorang yang ia berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Ya, subhanallah, ya. Di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan pertama kali itu adalah tentang masalah tauhid, tentang masalah Islam.
Karena ada sebagian orang, subhanallah, dan ini sebenarnya tidak salah, ya. Sebagian orang bertanya tentang masalah fikih salat, fikih siang, fikih jenazah, enggak ada masalah, ini juga baik. Tapi bertanya tentang tauhid, ini jauh lebih utama, karena kita tahu puasa kita, salat kita, sedekah kita, seluruh ibadah kita kalau tidak didasari dengan tauhid, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanyakan, fa akhbirni anil Islam, ya, beritahukan aku apa itu Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Islam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan arkanul Islam. Islam adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Ini ya, subhanallah, ya. Kalau kita paham la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah, maka kita akan tahu bahwasannya tatkala kita ingin meminta, maka kita akan meminta kepada Allah. Tatkala kita ingin menggantungkan harapan, maka harapan kita gantungkan sama siapa? Sama Allah. Tatkala kita takut, ketakutan kita kepada Allah. Tatkala kita ingin mendapatkan rezeki, kita minta kepada Allah. Inginkan kesembuhan, kita minta kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberikan kepada kita, ya, keagungannya, ya, bentuk kekuasaannya, cuma sebagian dari kita tidak menggunakan akal sehat. Sebagian dari kita tidak mengambil pelajaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan kita semua. Subhanallah, ya. Sampai sekarang, ya, ketika turun wabah COVID-19, Anda tanya, ada dukun yang keluar? Ada? Antum jawab jujur. Ya. Ada dukun yang sakti mantraguna kemudian datang keluar, kemudian dia selesaikan, yang ada malah Kampar Utara jadi zona merah, ya atau tidak? Hah? Di sini enggak ada dukun? Hah? Kemana mereka semuanya? Hilang, ya? Karena ketahuan bahwasanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini yang kadang-kadang enggak menggunakan akal sehat kita. Sampai sekarang COVID-19, ya, justru di Kampar Utara ini jadi zona merah. Mana orang-orang yang dulunya mengatakan kami bisa ini, kami bisa itu, yang bisa menerawang masa depan? Kenapa mereka enggak tahu kalau seandainya Kampar Utara bisa jadi zona merah? Kenapa? Karena itu semuanya ilmu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dari sini nampaklah bodohnya, ya, orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya memiliki kekuatan khusus, sakti mantraguna, dan jauh lebih jahil lagi orang-orang yang mendatangi mereka. Sudah tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah, akhirnya mereka pun datang kepada orang-orang tersebut. Bayangkan dari mana mereka bisa melakukan seperti itu, karena mereka tidak paham bahkan makna syahadat la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Dan nanti kita akan lihat di antara jenis ibadah, ada namanya ibadah hati, ada ibadah lisan, dan juga ada ibadah anggota tubuh. Dan nanti kita akan melihat banyak mungkin di antara kita yang kadang-kala menggantungkan harapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu bentuk lemahnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak di sini yang ketika anaknya masih kecil, kemudian dia bina anaknya, dimasukkan ke sekolah yang terbaik, ya, kemudian dikuliahkan ke tempat kuliah yang terbaik. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti kalau seandainya anaknya sudah sukses, anaknya yang akan menjadi tulang punggung keluarganya. Kemudian akhirnya apa? Dibiayai habis-habisan, orang tuanya rela berhutang kesana kemari, gitu kan. Kenapa? Karena dia gantungkan harapan nasib di masa yang akan datang, ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya anaknya sukses,
Dan subhanallah, banyak di antara anaknya yang justru lupa sama orang tuanya. Kenapa? Ya, karena orang tuanya menggantungkan harapan kepada makhluk dan bukan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, jadi nanti insyaallah kita akan semakin membahas, bahkan seperti itu saja bisa mengurangi tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sebagian orang yang menggantungkan harapannya kepada makhluk dan bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam yaitu engkau bersyahadat bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Maka kata-kata la ilaha illallah ini mempunyai dua rukun. La ilaha ini namanya an-nafyu, ya, meniadakan. Apa maknanya? Meniadakan segala sesembahan selain daripada Allah. Berarti orang-orang yang ia masih menyembah kepada selain Allah, sekalipun lisannya mengatakan la ilaha illallah, maka ini tidak berguna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena konsekuensi la ilaha illallah meninggalkan segala sesembahan selain daripada Allah. Dia tinggalkan perdukunan, dia tinggalkan azimah, dia tinggalkan jin, khadar, makam keramat, kuburan keramat, pusat-pusat yang dikeramatkan. Semua yang tinggalkan. Kenapa? Karena dia yakin tidak ada yang bisa memberikan rizki, menyembuhkan, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta kecuali daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan subhanallah, yang berkali-kali kita telah membahas tentang keagungan Allah, cuma itu tadi ya, sebagian dari kita tidak mau berpikir, sebagian dari kita tidak mau untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segi ibadah. Nah, kemudian rukun yang kedua, illallah, ini namanya al-ithbat, menetapkan. Ya, setelah ditiadakan semua ilah, maka kita tetapkan hanya ada satu yang berhak disembah. Siapa itu? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, tatkala seorang ini menentukan seorang tersebut berhak disembah atau tidak, sebenarnya dia harus memiliki keistimewaan rububiyah. Ya, subhanallah. Ya, anda tanya, ada enggak sekarang, ya, di antara manusia di muka bumi ini yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling mungkin dikatakan dia memiliki katanya kesaktian mantraguna? Anda satu saja, bisa enggak dia buat bumi, buat alam semesta ini? Bisa dia? Ya, besar atau tidak alam semesta ini? Besar atau tidak? Bukti besarnya apa? Antum sampai mati, ya, bahkan pekan baru aja tidak bisa antum kuasai semuanya. Baru pekan baru ini, ya. Bahkan ada orang di Kubu Cibodak, bahkan mungkin gang Kubu Cibodak aja dia enggak masuk semuanya. Ya atau tidak? Padahal bumi yang besar ini, ya, kalau seandainya dibandingkan dengan langit dunia seperti sebuah lingkaran yang dilempar kepada yang begitu luas, kecil. Ini baru bumi disandingkan dengan langit dunia. Tep, dari sini kira-kira ada yang bisa menandingi Allah? Ya? Ada yang bisa menandingi Allah? Ya? Bahkan buat kampung Ocu aja belum tentu bisa, ya. Dan memang tidak akan pernah bisa karena yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala kita merasa, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, yang bisa mencipta adalah Allah, maka diajaklah kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka la ilaha illallah maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah, ya, ini salah, ya. Tapi maknanya la ilaha bihaqqin illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Orang Yahudi punya ilahnya, enggak jadi masalah, terserah kalian, ya. Kemudian orang-orang Majusi, ya, ilahnya api, terserah kalian. Ya, orang-orang Nasrani juga punya ilahnya, terserah kalian. Tapi yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Dan ingat, konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu seseorang harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan tanpa terkecuali.
Oh, enggak bisa seperti ini. Ustaz, kami ini berbuat kesyirikannya karena sekarang dalam masa peceklik gitu. Itu enggak bisa, ya. Kalau emang seperti itu keyakinan kita, subhanallah ya, berarti iman kita jauh lebih dangkal daripada imannya orang-orang di zaman kaum kafir Quraisy, ya. Orang-orang kaum kafir Quraisy kalau mereka terdesak kembali kepada Allah, ya. Tapi subhanallah, kita yang mengaku muslim kalau terdesak ingat atau lupa dengan Allah? Rata-ratanya lupa dengan Allah. Semuanya ingin cara yang instan, ya. Semua ingin mendapatkan dengan cara, dan dia lupa bahwasanya yang bisa mengeluarkannya dari masalah hanyalah Allah, ya. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan seorang hamba dari masalah-masalahnya yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ditimpa sebuah musibah, maka kita segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kualitas agama kita, kualitas keimanan kita, sehingga kita tidak beragama yang tadinya ya kita merasa agama kita sudah bagus, sehingga kita tidak beragama dengan katanya, ya. Antum kenapa seperti ini? Ya katanya, lihat ya. Ini contoh kualitas agama seseorang yang buruk kualitas keagamaannya. Ya, tapi tatkala kenapa antum seperti ini? Karena Allah memerintahkan seperti ini, Rasul menjelaskan seperti ini, para sahabatnya menjelaskan seperti ini. Ini kualitas agama, ya. Tapi kebanyakannya di antara kaum muslimin zaman sekarang ini, kalau ditanya kepada mereka, kenapa antum berbuat seperti ini? Maka jawabannya karena dulu nenek moyang kami melakukan seperti ini. Dan dia merasa bangga dengan jawaban yang seperti itu. Oh, enggak bisa Ustaz, enggak bisa dirubah. Kenapa? Ini sudah tradisi kami. Ini sudah adat istiadat kami, ya. Kemudian ini sudah dilakukan oleh generasi turun-temurun oleh nenek moyang kami, subhanallah, ya. Tanya, nenek moyangnya turun kepadanya wahyu? Turun? Kalau dikatakan turun, kufur. Kenapa? Berarti dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau enggak ditanyakan, oh enggak turun. Antum yakin dari mana? Nenek moyang antum paham syariat? Bisa bahasa Arab, ya? Pergi ke sana, ya, ke Timur Tengah belajar bahasa Arab di sana atau talaki di sana juga enggak, ya? Tapi rata-rata kebanyakan kaum muslimin bangga mengatakan ini adalah kebiasaan nenek moyang kami. Gak bisa kami rubah. Ini ciptaan makhluk bukan ciptaan Allah. Ya, syariat makhluk bukan syariat Allah. Gak boleh dirubah. Oh, gak bisa. Subhanallah. Ya, berarti syariatnya makhluk lebih mulia daripada syariatnya Allah. Ya, berarti Allah salah, makhluknya benar. Subhanallah. Ya. Tapi kemudian kenapa kita harus bangga dengan mengatakan ini adalah kebiasaan nenek moyang kita? Padahal yang mengatakan ini kebiasaan nenek moyang kita siapa? Ya, jadi jangan apa namanya? Jangan bangga dengan jawaban itu. Kenapa? Karena ternyata sudah ada contoh terlebih dahulu dari orang-orang yang dulu diajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kemudian mereka mengatakan kami tetap dengan agama nenek moyang kami. Siapa itu? Orang-orang kaum kafir Quraisy. Ya, mereka yang mengatakan wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'a aw law kana abum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadu. Ya, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka tetap menjawab tidak, kami mengikuti jejak nenek moyang kami. Dan jawaban itu sekarang diadopsi oleh kaum muslimin. Kenapa seperti ini? Kami mengikuti jejak nenek moyang kami. Bayangkan jawaban kaum kafir Quraisy menjadi jawaban kebanggaan sebagian kaum muslimin yang tidak mau meninggalkan syariat nenek moyang yang salah tentunya, ya. Kalau yang sesuai dengan syariat tentu tidak, ya. Karena hukum asalnya al-adab hakama, adat bisa menjadi sebuah landasan hukum kalau tidak bertentangan dengan dalil. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasannya tentu ini nanti lebih jelas kita akan bahas tentang masalah Islam ini nanti di asal yang kedua, ya, di landasan yang kedua yaitu mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya.
Ini perbedaan sedikit antara Rasul dengan Nabi, ya. Setiap Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Makanya jumlah Nabi jauh lebih banyak daripada jumlah Rasul. Baik, jumlah Nabi berapa jumlah Nabi? Ya, jumlah Nabi berapa? Baik, Anda tanya jumlah pemain sepak bola satu tim berapa? Mungkin antum kalau ditanya jumlah pemain sepak bola satu tim 11 pemain, ya, masya Allah, ya, dua tim 22 pemain ditambah wasit satu, asisten wasit dua, 25 ditambah pelatihnya satu, sebelah tim lagi satu, dua pelatih ditambah cadangannya minimal 5. Hafal antum semuanya, ya. Tapi Anda tanya berapa jumlah Nabi? Ya, sekian Ustaz, ya, sekian, masya Allah, ya. Ini masalahnya kita, ya. Masya Allah, bicara Islam jauh-jauh pasti tanya berapa jumlah Nabi, kita aja bingung jadinya, ya. Ya, yang dijelaskan dalam Al-Quran tidak kurang ada 25, ya. Jumlah semuanya dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan 124.000. 124.000. Banyak atau tidak? Banyak. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran langsung nama-namanya ada 25. Dari 25 ini dipilih lagi 5 yang terbaik, namanya ulul azmi, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari 5 ini dipilih lagi 2 yang terbaik khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dari 2 ini satu yang terbaik yang nantinya akan membuka pintu surga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sedangkan jumlah Rasul 313. Makanya lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khataman nabiyyin. Nabi kita adalah penutup para nabi, dan tidak dikatakan wa khatamar rusul, dan penutup para rasul. Bayangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu bahwa nanti akan ada yang mengaku nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ayatnya ditutup wa khatamar rusul dan penutup para rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi ilmunya, Allah mengatakan wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kenapa? Karena secara tidak langsung kalau pintu nubuah ditutup, maka tidak akan pernah ada rasul. Kenapa? Karena setiap rasul pasti nabi. Tapi kalau pintu rasul ditutup, masih ada kemungkinan akan datang nabi-nabi yang lainnya. Makanya Allah tutup celah tersebut, Allah katakan wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, sehingga tidak akan pernah ada yang mengaku nabi, terlebih lagi mengaku rasul. Insyaallah, ya. Nah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, ya. Tentu ini di antara salah satu, ya, apa namanya, rukun Islam yang begitu agung, saking agungnya bahkan diperselisihkan oleh para ulama tentang orang yang meninggalkannya. Dihukum orang meninggalkan salat, ya. Kalau seandainya selain daripada salat, yang lainnya sepakat. Kalau seandainya seorang meninggalkan syariat Allah karena dia malas, ya, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, maka dihukumi fasik, asil, ya, fa'ilul kabair. Tapi kalau seandainya masalah salat khilaf di antara para ulama, apa hukum seorang meninggalkan salat kalau seandainya karena dia malas dan dia masih meyakini kewajibannya? Sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia masih meyakini kewajibannya tapi dia tidak melaksanakan salatnya. Ya, dan sebagian mengatakan fasik kalau dia masih meyakini kewajibannya. Ala kulli hal, ya, apapun itu, yang pastinya para ulama saking dahsyatnya perkara salat sampai berselisih paham tentang orang yang meninggalkannya karena malas dan masih meyakini kewajibannya. Sebagian mengatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini, ya, ancaman yang dahsyat juga bagi kita semuanya, agar jangan kita bermudah-mudahan dengan perkara-perkara salat ini.
Nanti lebih jelasnya akan kita bahas pada landasan yang kedua. Waktu tiaz zakat dan juga menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat. Zakat ini, ya, nanti juga akan ada pembahasan khusus dalam masalah fikih. Ada zakat harta, ada zakat nanti perniagaan, ada zakat nanti apa namanya, ya, tanaman, ya, ada zakat pertanian, afwan, dan banyak lagi zakat, kemudian zakat ternak juga ada banyak sekali jenis-jenisnya. Dan insya Allah itu langkahnya akan dibahas dalam masalah fikih zakat, ya. Adapun yang berkaitan dengan zakat harta, ya, maka itu dibayarkan kalau seandainya dua syarat terpenuhi. Syarat yang pertama itu nisabnya sudah sampai, ya, nisabnya sudah sampai. Kemudian syarat yang kedua sudah ada haulnya selama satu tahun. Contohnya, kalau saya seorang mengumpulkan uang, kemudian tiba-tiba sekarang di bulan Muharram, ya, kemudian nanti di bulan Rajab datang nisabnya, maka haulnya baru dimulai. Ya, bukan dihitung dari Muharram, tapi dihitung di bulan Rajab, ya. Adapun nisabnya khilaf di antara para ulama, apakah mengikuti kadar perak atau mengikuti kadar emas. Sebagian mengikuti kadar perak dan sebagian mengikuti kadar emas. Allahu taala alam, ya, walaupun kami lebih condong bahwasannya perhitungan zakatnya mengikuti kadar emas, karena emas itu yang paling stabil. Dari dulu sampai sekarang harga kami tetap 1 dinar. Ya, harga kami dari dulu sampai sekarang 1 dinar, ya. Sementara sekarang dirham sangat merosot jauh sekali. Allahu taala alam, kalau hitungannya adalah emas, maka nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau seandainya 1 gramnya 600 ribu, maka tinggal dikalikan 85, ya, sekitar 50 juta ke atas gitu kan. Maka itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah berputar haulnya selama 1 tahun, dikeluarkan 2,5%, ya. Kalau seandainya ia mempunyai 100 gram emas, berarti dikeluarkan 2,5 gram emas, ya. Kalau seandainya punya uang 100 juta, maka keluarkan 2,5 juta. Masya Allah, sedikit, ya. Cuma diminta 2,5 juta dari 100 juta. Tapi yang jadi masalah kalau uangnya banyak. Gimana, Ustaz? Kalau uangnya sekarang 1 miliar, dia keluarkan 25 juta. 10 miliar, dia keluarkan 250. Besar enggak sekarang? Mulai mikirkan untung rugi sekarang, ya. Masya Allah, itu masalahnya, ya. Itu masalahnya. Makanya kalau seandainya semuanya berzakat dengan benar, insya Allah tidak akan ada yang terlantar. Dan ini pernah terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Di zamannya Umar ibn Abdul Aziz, bahkan orang-orang pusing. Mau sedekahnya kemana? Ya, kesini, jangan anak, yang lain aja. Terus seperti itu sampai akhirnya kembali kepada dirinya, karena keadaannya makmur merata. Ya atau tidak? Anda pengen nggak seperti itu? Keadaannya makmur merata, pengen seperti itu. Baik. Anda tanya, ketika ada pemimpin yang bisa membuat rakyatnya makmur merata, menurut antum kira-kira rakyatnya puas atau tidak? Enggak puas. Dari mana buktinya? Enggak, umatnya bisa memberi kesejahteraan yang begitu merata. Ya, harusnya rakyatnya puas atau tidak? Puas. Tapi kenyataannya puas atau tidak? Buktinya apa? Buktinya apa rakyatnya enggak puas? Buktinya sang presidennya dibunuh oleh mereka. Ya. Ya atau tidak? Umar, ya, di zamannya Umar, subhanallah, ya, keadilan begitu merata. Tapi Umarnya dibunuh atau tidak? Ya, dia dibunuh. Ya. Makanya rakyat ini enggak ada puasnya, ya. Antum enggak benar juga enggak akan ada puasnya. Demi Allah, dulu orang-orang di zamannya Qaddafi, ya, jadi dia tuh di zamannya Qaddafi, semuanya tuh benci dengan Qaddafi, ya, diktator lah apalah, padahal, ya, listrik gratis, ya, ikan gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Tapi rakyat puas atau tidak? Enggak puas. Akhirnya apa? Dikudeta, kan? Sekarang apa? Semuanya minta, ya Allah, kembalikanlah Qaddafi, terlambat, selesai. Ya, bayangkan seperti itu, ya. Jadi
Kalau seandainya kita menjadi rakyat yang tidak bertauhid, ya, jangankan kita, ya, diberikan ketidaksejahteraan, bahkan diberikan kesejahteraan sekalipun kalau kita tidak bertauhid, maka tidak akan pernah ada puasnya. Kalau seandainya diberikan kepada manusia satu lembah emas, niscaya mereka akan minta lembah emas yang lainnya, tidak akan pernah puas. Ya, masya Allah, antum punya gaji 100 juta sebulan, harusnya cukup atau tidak? Masya Allah, ya, itu 100 juta sebulan itu istri bisa 4, ya, masya Allah, ya. Masya Allah, gak akan ada yang nolak satu istri 20 juta per bulan. Oh, gak apa-apa, katanya nikah yang banyak, katanya gak apa-apa. 100 juta per bulan. Tapi pada kenyataannya masih kurang atau tidak? Masih kurang. Ya, dikasih lagi sebagian sampai 1 miliar per bulan juga kenyataannya masih terlihat, ya, masya Allah. Makanya kita harus tahu bahwasannya semua yang diberikan oleh Allah, kalau seandainya kita tidak bertauhid dengan benar, semuanya tidak akan memberikan kepada kita kepuasan. Suami pulang bawa 100 ribu seharinya, protes istrinya. Besoknya bawa 200 ribu, protes juga istrinya. Besoknya bawa 500 ribu, protes juga istrinya. Gak bawa duit, gak bisa masuk rumah. Subhanallah, gitu kan. Akhirnya, ya, subhanallah. Ya, makanya kita harus bertauhid dengan benar. Wa tasuma Ramadan, dan juga siam Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan juga pergi haji, ya, apabila mampu untuk berangkat ke sana. Kata para ulama, istita'ah di sini yang pertama dari segi harta. Ya, dari segi harta. Kemudian yang kedua dari segi fisik, ya, sanggup untuk berangkat ke sana. Kemudian yang ketiga dari segi amannya perjalanan, ya, amannya perjalanan. Contohnya seperti kemarin, ya, di Indonesia, ketika dilarang berhaji, ya, bahkan bukan di Indonesia saja, ya, bahkan seluruh dunia, ya, tapi Indonesia yang pertama kali mulai, ya, masya Allah, pemberani, ya, masya Allah. Yang pertama, ya, mungkin ada yang kuat hartanya, mungkin ada yang sanggup, banyak alhamdulillah. Mungkin fisiknya, mungkin juga banyak. Tapi di mana permasalahannya? Di keamanan perjalanannya. Maka tatkala pemerintah, ya, memutuskan untuk tidak berhaji, sebenarnya sudah sesuai dengan koridor syariat. Cuma kadangkala manusia ini terlebih lagi yang enggak paham, ya, langsung berbicara terus mencela pemerintah. Masya Allah, ya, 1 juta saja yang mencela pemerintah, otomatis pemerintah dapat simpanan pahala nanti 1 juta kali, ya, masya Allah, ya. Kebayang gak tuh, ya, yang tadinya harus, ya, banyak dosanya sekarang jadi banyak pahalanya, ya, pahala kita yang disetorkan. Bayangkan, ya, jadi kita harus berbicara dalam masalah syariat ini, ya, as-sam'u wa ta'ah, dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan namanya as-sam'u wa ta'ah, wajib mendengar dan taat selama perkara yang dibincangkan tidak bertentangan dengan syariat. Dan subhanallah, keputusan tersebut juga akhirnya apa? Akhirnya dibenarkan oleh salah satu guru kita, Dr. Dasman Yahya Ma'ali, ketika dimintai penjelasannya oleh Saudi Arabia terkait dengan keadaan jemaah haji yang dilarang untuk berhaji, dan juga beliau mengatakan juga sudah sesuai dengan koridor syariat. Jadi kalau berbicara itu, ya, kita enggak paham ilmunya, bicara dengan ahli ilmu, ya, dengan ahli ilmu. Kalau kita merasa bukan ahli ilmu dan ini terkait apa perkara yang berkaitan dengan ilmu, maka kita minta kepada ahli ilmu. Qala sadaqta, kemudian orang tersebut yang bertanya mengatakan engkau benar, ya. Nah, masyaallah, ya. Qala, kemudian Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami kaget, orang tersebut bertanya kemudian membenarkannya. Maknanya apa? Sang penanya tersebut sudah tahu jawabannya atau tidak? Sudah tahu, ya. Tapi ditanya lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, ngetes Rasul itu. Sallallahu alaihi wasallam dites oleh orang tersebut, gitu kan. Nah, itu sangkaannya. Ya, makanya hati-hati kita kalau kita bertanya tentang sebuah pertanyaan yang kita sudah mengetahui jawabannya, sementara kita tanyakan dengan niat untuk mengetes, ya, tingkat derajat keilmuan ustaz tersebut, maka itu pertanyaan yang madmum, yang tercela. Ya.
Oh, Ustaz berarti ini juga tercela? Enggak. Kok enggak? Karena bukan ke sana arahnya, ya. Arahnya bertanya pertanyaan yang sudah dia ketahui jawabannya agar yang lain mendapatkan faedah yang belum mengetahui hukumnya. Tuh. Dari mana tahu nanti insya Allah di akhir hadisnya akan dijelaskan ataqum yu'allimukum dinakum. Dia datang ke sini untuk mengajarkan kalian agama kalian. Ya, jadi kalau bertanya, ya kita sudah tahu jawabannya, tapi niatnya kita ini agar yang lain tahu jawabannya dan mengambil faedah, maka sekalipun kita sudah tahu jawabannya, maka boleh kita ditanyakan. Tapi kalau hanya sekedar mengetes ustaznya, maka ini madmum. Ini adalah tercela. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian bertanya lagi orang tersebut, beritahukan aku tentang iman. Apa itu iman? Tadi Islam, ya. Tadi Islam syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, kemudian haji, ya. Baik. Kemudian sekarang ditanya tentang iman, tatkala ditanya tentang iman kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan arkanul iman. Dengan rukun iman, ya. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, hari akhir, kemudian qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Karena ada sebagian orang cuma beriman kalau takdirnya baik. Kalau takdirnya buruk, dia kata, kenapa? Ya, Masya Allah, ya. Kenapa harus anak? Padahal ada orang yang lebih banyak bermaksiat daripada anak. Tapi kenapa harus anak? Subhanallah, ya. Ini diantara salah satu orang yang tidak paham dengan yang namanya iman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Lihat, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan, tatkala berbicara tentang Islam, maka yang muncul adalah amalan-amalan yang zahir. Syahadat la ilaha illallah, ini amal lisan, ya. Kemudian iqamah shalah, itai zakah, kemudian lagi ya shaum Ramadan, kemudian haji. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang zahir. Tapi tatkala berbicara dengan iman, maka ini semua adalah amalan-amalan yang gaib. Ya atau enggak? Beriman kepada Allah, pernah lihat? Berarti enggak ada. Ada, tapi enggak pernah lihat. Masalah enggak? Antum beriman kepada Allah, tapi antum enggak pernah lihat Allah, masalah atau tidak? Enggak masalah, ya, Masya Allah. Antum merasakan nikmatnya angin? Lihat bentuknya? Yakin ada angin? Yakin, ya. Karena ada sebagian, subhanallah, ya, enggak yakin dengan adanya Allah, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada mereka bukti-bukti tentang akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gaib, beriman kepada malaikat, kita tahu malaikat Jibril, ya tahu, pernah lihat? Enggak pernah juga. Kitab-kitab Allah, pernah lihat semuanya? Juga enggak, yang kita tahu hanyalah Al-Quran, ya. Injil sudah ditahrif, diselewengkan, ya. Zabur sudah diselewengkan, ya. Taurat sudah diselewengkan, yang kita tahu cuma apa? Al-Quran, sisanya enggak tahu. Bahkan setiap nabi diberikan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitab petunjuknya, suhuf juga ada, tapi kita juga enggak tahu. Kita cukup mengimaninya saja, ya. Nanti contoh pembahasan lengkapnya ada di masalah landasan yang kedua. Kemudian hari akhir, hari kiamat, gaib atau tidak? Gaib atau tidak? Yakin? Yang tahu perkara gaib siapa? Yakin gak tuh? Dukun tahu gak? Hah? Enggak tahu. Ustadznya tahu atau enggak? Tapi ustadz ini soleh, tahu gak? Wali lagi, turunan nabi lagi, tahu hari kiamat? Enggak? Nah, berarti kalau seandainya ada ustadz yang mengatakan nanti hari kiamat tahun sekian, ya, itu sudah dipastikan ustaz-ustaz yang berbuat kedustaan atas nama Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk waktu, ya. Ya, sudah masuk waktu, ya. Ya, azan dulu, ya. Insyaallah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ibu bapa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan materi kita, dan kita tadi sedikit menjelaskan tentang arkanul iman. Ya, tatkala ditanya oleh ya orang tersebut, kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan arkanul iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Ya. Qala sadaqta. Kemudian orang tersebut kembali mengatakan, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Apa itu? Apa itu ihsan? Jadi sekarang bertanya ya dari tingkatan yang rendah kemudian tinggi, kemudian yang lebih tinggi, ya. Makanya iman ini tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Makanya ada sebuah kaidah, laisa kullu muslimin mu'mina wa kullu mu'minin muslimin, ya, bahwasannya tidak setiap yang muslim ini mukmin, tapi yang mukmin sudah pasti muslim. Nah, berarti tingkatan mukmin itu di atas muslim. Nah, kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi itu namanya ihsan. Qala
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Ya, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, enggak disuruh lagi ya. Memang ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salat perintah Allah, enggak nunggu ya. Nanti dimarahin orang tua kemudian baru salat. Karena ini sudah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga amanah dan semuanya ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa melihat engkau. Ya, seandainya kalau seandainya tidak yang pertama, minimal pas mau melakukan sebuah ya kemaksiatan atau sebuah kesalahan, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan aku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat ya. Kalau kita pahami hadis ini, maka mudah bagi kita menjawab bagi orang-orang yang sekarang suka mendekat-dekat kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya akannya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu ya. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu, padahal yang ditanyanya siapa? Sebaik-baik manusia ya, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepadanya wahyu ternyata tatkala berkaitan dengan hari kiamat perkara qaid, Allah tidak memberikan ilmu, maka Nabi pun menjawabnya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ini coba kita gunakan akal sehat kita ya. Nabi sebaik-baik makhluk, turun kepadanya wahyu, ditanya hari kiamat tahu atau tidak? Tidak. Kemudian ada usaha belakangan ini ya, kemudian bisa tahu kapan terjadinya hari kiamat. Menurut antum kira-kira benar seperti itu? Ya. Ya. Itu ustaz mencakup ya. Nah, mencakup menjadi dukun jadinya ya. Makanya harus hati-hati ya. Maka tidak semua yang berpenampilan ustaz hakikatnya gitu ya. Karena bisa jadi apa-apa yang dikatakannya tentang perkara yang gaib, setelah kita ketahui bahwasanya alimul ghaibi fala yunhu ala ghaibi ahad ya. Allah yang mengetahui perkara yang gaib, tidak satu pun di antara makhluk yang mengetahuinya. Ya Allah Subhanahu wa taala, illa man yattaba bi rasul. Kecuali siapa yang diridhoi di antara rasulnya. Tapi itu pun ya hanya di sebagian perkara saja, enggak mutlak, enggak semuanya. Di sebagian perkara saja. Nah, perkara tentang hari kiamat, rasul tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang ciri-cirinya. Akhirnya hari kiamatnya enggak tahu, tapi ciri-cirinya yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya tentang ciri-cirinya, qala Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, yaitu budak perempuan melahirkan majikannya. Budak perempuan melahirkan majikannya, seorang budak kemudian tiba-tiba dia mempunyai anak, tiba-tiba anaknya menjadi seorang yang kaya raya ya. Sebagian mengatakan ini maknanya sur'anu taghayyur, sur'anu taghayyur, cepat berubahnya keadaan ya. Ada orang yang dulunya miskin tiba-tiba kaya, orang yang enggak punya rumah tiba-tiba buat rumah, cepat sekali apa keadaannya. Kemarin baru saja rumahnya masya Allah masih papan, sekarang sudah berlimpah masya Allah, cepat sekali keadaannya. Kemudian sebagian menafsirkan ini maknanya apa ya, budak perempuan melahirkan majikannya, maknanya apa, diperintah-perintah oleh anaknya, maknanya banyak terjadi kedurhakaan atas orang tua ya. Ini juga termasuk di antara ya, cara apa, tanda-tanda ataupun ciri-ciri hari kiamat ya. Wa antara al-huffat al-urat al-alat ri'a' asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki, berpakaian seadanya, miskin, menggembala kambing, tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, saling bermegah-megahan membuat bangunan. Ini juga sama ya, sur'anu taghyir ya. Cepat sekali keadaannya berubah ya. Masya Allah, makanya kita harus ya, mungkin kalau seandainya tanda-tandanya ya
Sekarang ya tatawal dan ilmunya, sekarang kita lihat subhanallah ya, orang-orang apa namanya berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan yang begitu mega, gedung pencakar langit, bahkan masjid sekalipun ya. Subhanallah, sekarang yang dipikirkan bagaimana membuat masjid seindah mungkin. Bagus atau tidak? Bagus ya, tapi ada yang lebih bagus ya. Bagaimana cara memakmurkan masjid tersebut, itu yang paling bagus. Jangan sampai masya Allah ya, masjidnya habis uang miliaran, sementara sholat pun satu sholat enggak ada gitu kan. Bagus lagi bangun musholat ya, masya Allah ya, walaupun musholat yang penting penuh gitu kan, masya Allah. Hanya kita harus lihat seperti itu ya, jangan sampai nanti niatnya kita hanya sebatas untuk bermegah-megahan ya. Summan tolak, kemudian ia pun pergi. Farabis sumalian, kemudian Umar pun diam ya, dalam keadaan yang lama. Summa qalali, kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah siapa yang bertanya, yang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kenapa? Karena ketika itu Rasulnya masih hidup. Ya, Rasulnya masih hidup. Kata para ulama, adapun sekarang karena Rasul sudah meninggal, maka dicukupkan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Hikmahnya apa? Seorang sahabat ketika ditanya tentang sebuah perkara yang ia tidak memiliki ilmu, maka ia mengatakan tidak tahu. Aib atau tidak? Hah? Aib atau tidak? Tidak ya, daripada nanti kita bertanya kemudian kita jawab tanpa ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Jadi yang bertanya tadi adalah Jibril, ataqum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian ya. Maka dikatakanlah Islam, iman dan ihsan ini adalah pokok dari agama atau induknya agama. Kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asya'a hiya din. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan perkara-perkara ini, Islam, iman dan ihsan, adalah agama. Wa dzalika annaha mutadamminatun bid-dini kulli, dan itu dikarenakan perkara tersebut mencakup ya agama ini secara keseluruhan ya. Jadi inti dari agama adalah Islam, iman dan juga ihsan. Baik, selesai di sini, maka nanti akan dicontohkan dengan apa namanya jenis ibadah yang lebih mendetail lagi, di antara jenis-jenis ibadah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Nah, satu faedah lagi, bahwasannya ternyata Jibril bisa merubah bentuk ke dalam tubuh manusia. Tapi ingat, bukan dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada di antara sahabat yang mengetahui itu adalah malaikat Jibril sampai diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kalau seandainya ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, nah. Enggak ada, alhamdulillah ya. Kalau enggak ada, berarti harus ditanya. Nah, itu salah ya. Harus ditanya ya. Soalnya khawatir hadir ke kajian ilmu ini kan. Kadang-kadang ada orang hadir ke kajian ilmu pulangnya ya cuma bawa sendal aja gitu kan. Ilmunya enggak dibawa, ditinggal di musala ya. Nah, ditinggal di masjid. Jadi ibadah itu mempunyai rukun ya, rukunnya ada tiga. Apa saja tadi? Yang pertama al-khauf, rasa takut. Yang kedua ar-roja, TV roja. Hah? Atau radio roja. Apa roja itu? Rasa harap ya, karena sebagian orang dikatakan masya Allah ya, sampai TV roja jadi rukunnya ibadah gitu kan. Dan roja di sini rasa harap ya. Baik, kemudian yang ketiga al-mahab, rasa cinta. Pastikan ibadah kita ada tiga ini ya,
orang yang dia gak cinta kajian ilmu itu gelisah dengan majelis ilmu, ya. Masya Allah, kapan selesainya gitu kan, Masya Allah, ya. Kenapa? Karena dia gak cinta dengan ilmu. Begitu pula dengan sholat. Kalau dia gak cinta sholat, pas imamnya bacaannya panjang, kan harusnya kita semakin nyaman. Kenapa? Karena kesempatan mati husnul khotimahnya semakin besar, gitu kan. Kalau kita mati dalam keadaan sholat. Tapi tatkala kita tidak mencintai ibadah tersebut, gelisah, gitu kan. Maka tatkala dengar imamnya baca, ya sih, wah panjang, gitu kan, Masya Allah. Padahal langsung Allahu Akbar, gitu kan. Pendek jadi, gitu kan. Jadi harus ada tiga. Kemudian, la ilaha illallah tadi mempunyai dua rukun. Yang pertama, an-nafyu, ya, meniadakan. Apa makna meniadakan? Meniadakan seluruh sembahan selain daripada Allah, ya. Dimulai sekarang jangan datang ke dukun lagi, ya. Ya, ada sebagian orang diancam sama dukunnya, kalau enggak datang nanti anak kirim jin. Masya Allah, akhirnya takut lagi datang lagi ke dukunnya. Subhanallah, ya, jangan takut, ya. Ustaz, nanti kalau anak enggak datang ke sana dikirim jin, terus kalau dikirim kenapa? Nanti anak mati dalam keadaan tauhid itu jauh lebih utama daripada kita hidup dalam keadaan syirik, ya. Nanti dalam keadaan tauhid, ya, itu lebih utama daripada kita hidup di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kalau menghadap Allah, yang satu masuk surga, yang satu ke neraka. Ya. Baik, kemudian yang kedua al-isbat, yaitu menetapkan. Setelah kita tiadakan semua ilah yang berhak disembah, kita tetapkan hanya ada satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari agama yang paling, ya, agung, yaitu Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.